Hai guys, ketemu lagi. Kita akan review tempat makan. Tempat makan kali ini tempat khas Banjarmasin, Warung Bu Parto. Oke, sebelum mengikuti petualangan hari ini, ikutin. Oke. Selain tempat makan, Bu Parto punya home produksi juga. Selain home produksi, nah ini peliharannya Warung Bu Parto. Pak Parto suka lovebird. Ya. Lovebirdnya ini udah beranak 40 ekor. Wow, mantap. Yang ceritanya agar ada kegiatan di pandemi, cerita dari Pak Parto. Tuh, banyak sekali burungnya ya. Selain kita makan di sini, kita bisa melihat peliharaannya Pak Parto ya. Tuh, suaranya keren-keren ya. Kebetulan saya tidak hobi dengan burung ya, saya liput aja buat teman-teman yang hobi dengan burung ya. Ini juga peliharaannya Pak Parto. Oke. Kreatif sekali Pak Parto buat mengisi waktu luang. Cerita beliau dari 800 pesanan di masa pandemi ini berkurang 10% ya. Ini areal produksinya ya, selain warung. Wah, ini ada yang lewat, sorry. Selain ada warung, Bu Parto menyediakan pet ya. Pesanan juga nasi kotak untuk wedding dan catering ya. Parkirnya ya cukuplah untuk 4-5 mobil ya di depan. Tampilan depan Warung Bu Parto, Jalan Raya Pemogan. Oke. Ini tampilan depannya. Kita masuk ya. Cukup untuk 20 orang, tapi masa pandemi tentu harus jaga jarak. Oke. Terima kasih, dan ini menu dari Warung Bu Parto. Ikutin terus. Ingat, support.